Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Jekia Priyansa dipimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu sebut, bilang hadir ya. Ya Bu. Jekia Priyansa. Hadir Bu. Riki Pratama. Hadir. Reski. Ada Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik. Apakah anak-anak sudah belajar untuk hari ini? Ya, Bu. Baiklah. Minggu lalu kita mengingat kembali ya pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran apa minggu lalu? Lupa, Bu. Kan baru minggu lalu, masa ya sudah lupa ya? Lupa, Bu. Kemarin hadir, Bu. Kalau misalnya tidak hadir, silahkan ya bisa meminjam catatan temannya agar bisa menyalin catatan temannya ya. Ya Bu. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang sistem gerak. Nah, pada sistem gerak itu tersusun atas tulang, kemudian sendi, rangka, dan otot. Nah, ada kaitannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena di tulang itu terdapat tulang pipa yang di dalamnya terdapat tulang sumsum merah yang fungsinya itu menghasilkan sel darah. Nah, jadi pada minggu ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sirkulasi pada manusia. Nah, sirkulasi pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Ada yang tahu apakah pengertian sistem sirkulasi? Saya, Bu. Ya, silakan, Jeki. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Adapun tujuan yang harus kita ketahui untuk mempelajari pelajaran pada hari ini ya, anak-anak. Yang pertama itu untuk mengetahui penyusun organ pada sistem sirkulasi pada manusia. Kemudian yang kedua untuk mengetahui mekanisme peredaran darah pada manusia. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui gangguan fungsi pada sistem sirkulasi manusia. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Gak, Bu. Baiklah ya. Akan Ibu jelaskan mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini merupakan sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen. Yaitu diantaranya darah sebagai medium transportasi, kemudian jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Nah, sistem peredaran darah pada manusia ini bersifat tertutup dan ganda. Maksudnya bersifat tertutup itu yaitu darah itu dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda itu artinya darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Lalu apa sih darah itu? Apakah kalian tahu apa itu darah? Saya, Bu. Ya, silakan, Reski. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Iya, benar ya. Apakah ada jawaban lain pada teman-teman Reski? Cukup, Bu. Iya, benar ya. Jawaban Reski tadi bahwa darah itu adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Baiklah, anak-anak. Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai sistem peredaran darah. Simak videonya dengan baik ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dunia Keperawatan YouTube Channel. Dan pada kesempatan kali ini, Dunia Keperawatan YouTube Channel akan menyajikan video, yaitu akan membahas tentang peredaran darah pada manusia. Seperti apakah pembahasannya? Kita simak video penjelasannya berikut ini.
Di sini kita sudah melihat ada gambar yaitu pembuluh darah dan juga jantung. Untuk yang pertama, kita perumpamakan si darah itu berasal dari yang pertama adalah vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah bagian tubuh bawah. Kemudian ada vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Kemudian setelah dari vena cava inferior dan superior, maka dia akan masuk ke atrium kanan. Darah kemudian dari atrium kanan itu akan dipompa dan melalui katup tricuspidalis. Mengapa disebut katup tricuspidalis? Itu karena si katupnya berbentuk dari 3 katup. Nah, setelah masuk ke katup tricuspidalis, dia akan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, maka dia akan melalui katup pulmonari. Nah, untuk katup pulmonari adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru ke jantung. Setelah melalui katup pulmonari, selanjutnya darah akan dipompa menuju paru-paru melalui namanya arteri pulmonari, baik kanan ataupun kiri. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya di paru-paru si darah akan mengalami difusi, yaitu pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, di mana darah yang tadinya dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukar menjadi kaya dengan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya oksigen tadi, kemudian si darah akan masuk lagi ke jantung, yaitu tepatnya ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri, maka si darah yang kaya oksigen akan dipompa ke ventrikel kiri, itu melalui namanya katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati namanya adalah katup aorta. Nah, setelah melewati katup aorta, kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian dia akan melewati namanya arteriole dan juga kapiler. Nah, setelah di kapiler, maka di situ akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida, yang selanjutnya si darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan melalui venule ke vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui adalah dalam peredaran darah itu ada yang disebut dengan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah di mana darah yang dipompa itu dari jantung ke paru kemudian kembali ke jantung. Sedangkan untuk aliran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh baik bagian atas ataupun bawah dan kembali lagi ke jantung. Itulah dua aliran darah, ada aliran darah besar dan ada aliran darah kecil. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai peredaran darah pada manusia. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga bagikan channel Dunia Keperawatan. Karena untuk kedepannya akan banyak sekali informasi mengenai kesehatan ataupun anatomi fisiologi tubuh manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Baik.
dan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya anak-anak. Ya Bu. Baik anak-anak, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Sekarang siapkan bahan untuk presentasi ke depan setiap perwakilan kelompok. Silakan kelompok 1 yang ingin tampil. Presentasi dari kelompok 1 sudah cukup bagus ya, sudah lengkap. Kemudian mungkin cukup saja ya untuk pertemuan kali ini, cukup satu perwakilan kelompok saja yang tampil ke depan. Kemudian silahkan ada yang ingin memberi kesimpulan mengenai pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem peredaran pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, untuk prosesnya sendiri, peredaran darah besar itu yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup Bu. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.